Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Rekan-rekan media yang berbahagia Bahwa hari ini kita berhasil mendatangkan vaksin COVID-19 tahap ke-7 Dari keseluruhan tahap sebesar 16 juta vaksin dalam bentuk bak Dari 16 juta tersebut secara kumulatif kita sudah punya berarti 53 5, eh, vaksin, bulk vaksin. Berikutnya jumlah vaksin tersebut setara dengan nilai pabean sebesar 101 juta 3, 3, 08 08 US dollar. Berikutnya perkiraan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah sebesar 250 miliar 55 miliar rupiah yang terdiri dari biaya masuk, PPN import, PPH Pasal 22 Import. Selain fasilitas fiskal tersebut, juga diberikan percepatan pengeluaran barang dan atas importasi vaksin Covid-19. Teman-teman sekalian, vaksin dalam 9 info trainer ini dibawa oleh pesawat Garuda dan baru tiba. Kemudian vaksin ini akan langsung dibawa ke tiga unit truk ke Farma untuk dilakukan produksi. Tentu saja nanti setelah diproduksi akan dievaluasi baik secara mutu sebelum oleh 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 badan PPOM sebelum nanti akan dijadikan vaksin yang akan dipakai oleh masyarakat. Teman-teman sekalian ketersediaan vaksin menjadi sangat vital dalam menjaga program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah. Hingga saat ini kita melakukan pace atau pengaturan kecepatan berdasarkan atas ketersediaan vaksin. Dengan adanya suplai tambahan vaksin yang baru pada hari ini, maka tentu pace dan kecepatan vaksin per hari akan terus kita tingkatkan sehingga kita akan mencapai 181,5 juta vaksin yang akan kita uh, jadikan target untuk memperoleh herd immunity atau komunitas imunitas um, komunal uh, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Selain kesediaan vaksin, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri yang terus mengawal proses dari mulai kedatangan sampai transportasi ke Bio Farma dan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Program vaksinasi ini difokuskan kepada masyarakat prioritas karena kita harus mengatur pesnya. Sudah dilakukan kegiatan vaksinasi kepada 100 persen sebanyak 1,4 juta lebih tenaga kesehatan. Dan pada tahap ini kita akan melakukan vaksinasi kepada kelompok lansia dan dan petugas publik. Presiden Jokowi Widodo kemarin menyaksikan vaksinasi massal di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Salah satu wilayah terpencil di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 9.400 orang. Dengan menargetkan setiap harinya sekitar 100 orang yang divaksin. Mulai dari pelayanan publik, petani, Pedagang pasar, dan kemudian tentu juga lansia, pemerintah juga membangun pusat, vaks pusat vaksinasi tersebar di Indonesia untuk melakukan percepatan proses vaksinasi. Karena vaksinasi ini, narasinya bukan menjadi program vaksinasi lagi, tetapi gerakan vaksinasi. Dengan melakukan gerakan vaksinasi ini, maka akan seluruh elemen masyarakat terlibat di dalamnya untuk berperan serta untuk proses vaksinasi. Teman-teman sekalian. Hingga saat ini sudah 6 juta orang divaksinasi, 3 juta diantaranya telah diberikan dosis kedua. -dua. Jadi kita sudah melakukan 9 juta suntikan untuk program untuk gerakan vaksinasi hingga hari ini. Sejak dilakukan evaluasi dan dilaksanakan, kita melihat sejumlah data yang mengembirakan jumlah tenaga kesehatan tadi sudah 100 persen, penurunan angka tenaga kesehatan yang terpapar COVID juga sudah mulai menurun kemudian terjadi penurunan kasus aktif COVID di semua daerah di Indonesia, dan penurunan bor atau bed okupansi rasio rumah sakit di seluruh rumah sakit vertikal yang kita evaluasi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa vaksin memperoleh manfaat yang besar dan mengurangi resiko terjadinya keparahan akibat COVID-19. Saya juga memperoleh informasi bahwa dua hari yang lalu di salah satu rumah sakit di Bogor telah menerima kehadiran peserta vaksinasi COVID-19 tertua di Indonesia yang berusia 104 tahun bernama Bapak Wiryawan Harjamulia meskipun sudah berusia lebih dari satu abad dalam kondisi sehat dan diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 Pak Wiryawan ini juga sangat antusias untuk divaksinasi karena beliau percaya akan manfaat vaksin setelah selesai kondisi kesehatan beliau juga baik-baik saja. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semua lansia untuk dilakukan vaksinasi sehingga uh, mortalitas yang kebanyakan di diderita uh, oleh para lansia ini akan menjadi semakin turun. Sehingga saya menghimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu divaksinasi saat gilirannya tiba. Pemerintah pasti akan memprioritaskan vaksin-vaksin yang benar-benar aman karena ketersediaan vaksin ini bertahap. Sehingga nanti akan memperoleh herd immunity dengan strategi yang baik, baik strategi kecepatan maupun strategi ketersediaan vaksin tersebut. Bagi yang sudah divaksinasi, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol 3M karena ini sangat penting sekali. Bukan berarti vaksinasi ini akan membuat orang kebal sama sekali, tetapi butuh waktu untuk proses imun itu terbentuk di dalam tubuh. Mudah-mudahan, dengan kedatangan hari ini, kita akan memperoleh manfaat yang besar dan mendapatkan akselerasi proses vaksinasi di, di Indonesia secara cepat dan akan mencapai target-target yang kita harapkan secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om.